penting sendiri sorangan, hayang sebut sorangan, tengarti karayatna, tecara utur hayangna, baligo kegede-gede, terus jadi mah, dengit, talam gaib, pejabat, lain, kuri jariah. Ayo nak kadang mere, beas ngeliatin, duit salah we, minyak kebur seprepet, ges gitu ke, mana, dan sebelas epi, rakyat dihargaan murah lur karena anak-anak gaji gede karena yang waktunya bisa gitu eh anjir arah. Para asatidz-asatidz
kembali tempat itu orang-orang selingkuhi guru wanger mungkin selingkuhi saya sepang nanti berumur umur ikhabit kades, kadus, RW, RT, BPE, LP, KUR, LPMD ibu bapak bapak sadaya melengkap ini dengan cepat berkata halayang tempat berbayang sak reketesin sopak sarwa walaupun sampai berbeda jika saat mengajarnya di lewat Cimotiwati kurang hari ini di tempat kami maksud lebih tuju bukan maksa lebih sejak nyata narek pangalsa mudah-mudahan sih jadi cukang lantaran datang rahmat yang diturun mudah-mudahan bukan maksa nyente Allah mukus segala bentuk dosa perdosaan berasa kuman kalau manusia sadar tumpul tempat akal lukutan tangan tempat akal lukutan sakatun janji ayunnya sepohon lapar isukan namun lain Allah maha mahmurah dinangku kurang sekali kabar untuk jalan celaka yaitu yang mustahil yaitu kacang sadar jadi yaitu ustahnya kata orang tidak dijegnal nah sebab guling beda jembatu rumah sah dan mengarah ustaz makhluk lagi udang pada gamis nasar sabar nagapre lalu ayah aja nasar pagi itu kadang-kadang ustaz itu sok narang itu beli cek sumping, alu karong sebab kalau kan hari-hari bisa kenapin baru sambutan RT pernah atau cek ustaz cek jembat itu gak pur jembatu iya mas sakatar baju jangan mah kalau batu yang halusan baju gak kadang-kadang dia halus warna nah sakatun sok remet jeroknya halusan awak mah soal enteng ibu tinggal di lipstick, tinggal pakai blush on, tinggal pakai bedak gelis, gelis dan biasa mah amis mudi itu sedetik kadang-kadang kejadian bedak gak kadal bibir gak berdek tapi hasil pemaku batu warna hargaan bedak nah batu warnanya lipstick nah tapi batu bakal gak hargaan karena akhlak nah. Maka akhlak adalah sumber hati mata kuluh kurang dirawatan adalah hati iya ilmu awak mengarendeng awak ngarendeng pertanyaan anda ngarendeng di hati katena jadi betul sedetik kejadian bubar panasya tiungnya yang soal batu dia jadi omong berarti awak ngarendeng hati mau kena cacang yang akan goreng bapak di masjid ngarendeng ngarendeng hati kulasa kata ngarendeng awak nak tapi kuluh bareng di hati ngarendeng awak soal enteng tapi ngarendeng hati soal hesek tapi saat tiga jadian, bukan di masjid, siapapun ngomongin sholat laku tadi mulai senaburan sholat dan utak-utakan berarti sepanjang sholat saya tetap gila ngadakan maka nukuduh Islam datang lain kurdi tadi maku apa tapi Islam datang gerak tadi maku kate sebab desa detik lalusan awak soal enteng tapi hiji WC lalusan hati maka ngarang-ngarang hati jelma anu bersih hati nu alus dirinya mual kepanasan memilih katur bahkan narkma karena rasim sorangan gai ngaran-ngaran kis akhir mah kuring lala jualan ke ibu dina tiktok dina youtube kia ngurang lah ada ngurang asli ke kia lala jualan ke ibu kan dina kira kia terus juga ngurang lah ada karena nahan lah dikituan mungkin yang ngurang lah ada dunia mah dipuji kumanusa ewa arti hakikatnya ibu bisa sukses ibu bisa hati bapak bisa benar hakikatnya tantang bapak pernah halaman di rakyat baku beda yang jalan menurut seperti ugung-ugung yang dipuji akhirnya kan itu nanti lu gak asap puji maka bangun pengajian karena baju tak iya pengajian gak beri bangkrut nah keribu atau kesalah kipan dia jadi ustaz senen kuru bodas ngalir kan kabe bodas kabe selasa rejo rejo kabe rebo goreng goreng kabe kemis mungu mungu kabe lebih ke sabtu gunta ganti baju menyarek panawasan lain batur salaki cek salaki orang gak jadi jangan rekan asirah karena diukur ku baju enggak padahal ngarang hero Islam itu datang karena hati
Maka kalau Islam datanglah karena akal, kadang-kadang orang suka gunakan akal pikir. Namun sebabnya salat subuh dua rakaat, salat isya tak rakaat, orang tukerkan baik di akal-akal. Padahal hakikatnya boro-boro mah opat rakaat salat subuh dua wae lomba kene nu kaburan. Ya, sampai rumah sah. Kita kicik lagi apal. Mata kudu kurang dirawatan teh, ateh. Entah nopo wujudna, entah nopo bentukna, entah nopo jirigna, entah nopo jenisna. Sabar, eta masakan rekayasa dunia. Ngarang-ngarang rekayasa dunia, cantang kebenaran hakikatna. Mata tilur sosok rambut dihadap sehingga jambal kurung ngarang. Tapi hati kuring disebutnya. Mata kawat babela, sok nyebut jisim kuring. Ayo jisim tekan lahir, ayo kuring tebakin. Jadi kadang-kadang sekolah nuring-kuringan yang jauh kurung korong bandungan rek korong getik, rujit, bin sirir dan kita gelap dan setelah terkebok nikap dipakai belas ongkongkoh nongkot ketila irung dan tetangga sendiri ngadil kan nah, neta korong kita ibadah teh kebongok pria dan tahajud kemal peting dan muhal ular kue dan baca Quran nanti parokoh ada muncul sifat bangga diri ngerasa bisa bangga diri ngerasa pinter bangga diri ngerasa mampu akura kamana Allah na anu mampu ken kamana Allah na anu bisa ken kamana Allah na anu ngadai ken mana daik usah ulah asa impang daik na pinter ulah asa impang pinter na bener oke ulah asa impang bener na jengit Allah datang sombong ke satu titik jelma cilak aku bener. Nah, dia ceramah ke hati, beda ngomong-ngomong aku. Hati urusan benar dan salah manusia pada pada minggu buka. Ayo nak ukur ibu, ayo nak bagur sote. Pan bagaimana yute mantan pendukung gitu. Sote bisa tempat saya anu gue. Ditetah kukolot, tarang nak ubu, kita mencetan kukolot, balibasa ngke gila, ditetah murutan suku kolot, ingkah luar biasa, iya teh. Ayolah ibu buka budak, buka budak ibu kita, nyai kalau mencetan ke tolong, kuma cek budak ibu jawabannya. Wah, gak tau. Akur gede ngetah. Mata Allah yang disabar, ternyata lain di akhirat-akhirat lain, tapi Allah kita bakal yang disabar di alam dunia, supaya manusia sadar karena kesalahan orang masing-masing. Balon, balon, balon. Urusan benar yang salah pada boga, Ustaz kosok bener kerenereye. Tong pernah nyebut ahli bener, itu bisa-bisa. Kerenereye bener, sah aja lawan ahli bener. Malaikat suci lah bener-bener, setan salah lah bener-bener, taman lu sama di tengah. Jadi kadang-kadang suci ke setan, kadang-kadang suci ke malaikat. Bapak deh, konser jadi malaikat, apa majikan deh, si bebek. Si Hani, si Bani, si Smithy, si Darling terus jadi malaikat deret-deret pas ya, si Bako apa-apa tersarua apa? Kuring tersarua cepat tur Ustaz alus nyata budak lain ibu, lain kuring lo alus kan ibu ke apa goreng nak lain kuring lo jujur kan ibu ke apa bohong nak artinya kuring lo gak aib nuri sumputkan ku Allah pulang marah pada bulan umum sehingga kuring ayo nasara pekil dihubung-hubung ku batur dihargaan ku batur malahan disebut Allah karam ku batur sebenarnya aku lebih ngaku gak boleh melakukan diri diwaki diri seorang bapak kalau merasa keling kau ngewa keling biasa dapun mana ke Ustaz merasa keling kumalam ditipu iya kering biasa biasa jelma teh cicit dina hiji daraja teh. Ayeuna ibu lala jeung kuring baju kieu sareng kieu. Keun bae ka taun hareup telepon deui. Tadi deui kitu jam ieu warga hayang tepung deui sok. Abdi teu dernia teu digamis, teu diudeng, teu disorban. Ngan ibu bakal boga panyakit, kumaha panyakit cing ibu? Eleuh leuhur. Jadi artinya begitu kita tetap pak hanya dinilai berterima aner rasa kadar bahan komentar tak mantap jadi diri sorangan betul perlu jadi batu benar salah pada boga alus goreng pada boga naik kerut eh pada boga nggak ada apa di barat oh naik ke masjid belum pernah kalau pengeluh
geus daek sok digoda, bisa digoda na ku setan ngarasa aing pangdaekna. Nepi ka anu teu ka masjid teh ieu. Ya kamar rasid atau keur naon nya masjid teh kan tamu. Engko apa? Kumaha cek batur apa? Apa teh ka masjid teh karek ayeuna? Tang kareta mah keur ngora bae di aing. Ulah wani-wani ngabongkar kasalahan batur, hakikatna urang sakapeung boga kasalahan sarupa jiga batur. Ayeuna ibu di jilbab, nanti bae kalau ibu di jilbab jikeur gadis ditunggu di karparawan. Ngaraku. Geuning ayeuna da rek di jilbab. Pengenah geus pangaosan. Tapi nak mah urang sakapeung sabaya panyakit, geus ngarasa di jilbab. Karasa aing pang solehna, geus karasa di jilbab, karasa aing pang muslimahna, demi ka wani bibir kaledek anu teu di jilbab, naon geus jeung kudu kitu. Hakikatna mah urang ge daek teh karek ayeuna. Baheula mah. Oh, cucuk teh mah tengok teh. Tuh, badak hirup leus tawaraga angan batur. Tah raga perasaan sorangan. Salah batur sebenarnya urang panggede teh salah. Sakali jelema nyalahkeun batur, maka hakikatna jelema eta keur nembung teh kasalahan sarua. Sabab kalau kita teu kasalahan lain keur disalah salah. Tapi kasalahan keur endeung ka bapa supaya bapa nurut bener. Jadi ini kalau hese. Kasalahan lain kudu disalah salah. Sabenerna kasalahan teh endeung ka bapa supaya bapa nurut bener. Sabab ibu ge balik rumah tangga lantaran bapak di batur pasea. Bur ke batur ke pasea. Kan ibu teh nyarita salah kita. Kurang lupa pas siapa juga sih itu sesal kita buat kami. Tapi anehnya pak pas siapa itu coba anak. Oh kan kamu anak menara simbol banget. Dan merenyi kan apa itu banget banget. Balik ke rumah tangga orang tenyugur. Lantaran kalau coba turun salah. Batak kan salah. Tau ngarepe kamu salah kona hina, kamu salah kena ngewa. Bisi kesalahan anak nyapa di awal bulan ini. Akhirnya bapak berdaya ke masjid. Yang nyalakan kalau juga masjid, kejiwa pun kurang mengetul. Masjid sih itu, lemok. Ya. Patak Al-Quran, fungsinya Al-Quran itu gini. Diturunkan ke Al-Quran sebagai alat ukur, jeung alat ukir. Gerak ukur badan sabujur dalam diri di pribadi gerah hisab pegawaian perangan saya setuna Al-Quran teh kemukur awak kurang gerak ukir carinaan gerak ukir babasaan gerak ukir kalakuan bantar cekal mukolot papatah papat kopat patah patut ulah patut kalakuan dikidul kalir kurun di wetan kurang kakidul kurun juga kurang kidul kakalir kurun juga kurang kalir kaketan kurun juga kurang wetan insya Allah hidup itu pikirannya aku saat terhubungnya lu paling kawur kakidul di amakun kakalir di pasialun insya Allah datang gemuk di garbunga bahkan hidup biasa itu budur itu biasa kurang ibadah ada ibadah nampak hari-hari nama ibadah itu nyaman batur ayeuna ibu datang ke dia ah paleun baru kamarana bohong sama os rek naos mana moal moal kok datang apa kok boleh keuntungan ku taraan tapi ini kue itu sekian dong sama jadi tempat tempat mata bener salah milik kurang daya kerul milik kurang halus goreng milik kurang kosong satu star bener kerul ya kosong star salah kuperkiraan pangminna jeng ibu bapak maka syukuri jelema nu nyaho hukum sebenarnya bakal ngerasa bodoh gini jelema nu apa hukum sebenarnya bakal ngerasa belegub gini mana bukti kurang apa hukum tahajud tapi nak tunggal kuting bawa bawa kurang apa dalil infak di sodako tapi nah ayat pertama butuh jadi bantuan wae kurang apa ilmu jeung dulur kudu akur jeung datang atong kasea tapi nah sakat sok terjadi wae di mana ilmu rajawanan batur benar ya para asup habis nih gitu. Di mana letak ilmu teh atuh da sebenarnya ilmu mah kudu jauh maju jeung turunan yang wae sebenarnya pengajian kue ayeuna nu disebut anu karom teh tah lain kuring lain
Saha tuh Ustaz di dia, Ustaz setempat, Al-Mukarram. Kuring mah lain, diulung lagi hiji di pulung, kadua di ongkos tau. Baju kurang datang tadi hiji di pulung, gua udah kaya. Tapi Ustaz setempat, saha namanya. Tapi kudai, weh ya. Mata Al-Mukarram yang mulia, lain kuring. Kuring mah Ustaz jauh. Ibu mau ke kebejaan mau datang-datang dari naung mau gendek. Tapi ibu mau kebejaan ke Ustaz udah ke minta doa anak di doa ke hayang ditahdir ke ditahdir ke hayang disolawatan disolawat ke hayang diboehan diboeh ke usaha ke Ustaz udah ke mata Al-Mukarram ke sebenarnya mau Ustaz udah ke hari orang ke Ustaz udah ke semalene saha itu lupa mau Ustaz anak Ustaz kukut weh buat apa kanan emai Ustaz iya itu salah berdiri ulah dapun mana ibu hayang apal ke kuring-kuring gerbira ulah dapun mana ibu hadir-hadir ke kuring gerbumi ulah setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya mungkin weh ayat kuring gerkatitipan kuring kenal batur kudipikan sepatur suatu saat walau alam lamun kuring termampu adon sombong murah datang kesatutik dan merasa jadi ijin maka tugas fungsi kuring kesat nuspiral gus buming lain kudu lepo berdada di kiri kudu lewin tawado mata hakikat sama iya teh bapak-bapak anu tangan kuring teh sepuh jadi lain bapak kudu sentangan ke kuring kuring kudu sentangan ke bapak karena apa bapak tegas kolot jadi budak berat wajar karena gangan kolot banyak tak bapak mau tebak santren kuring mau nampak pesantren lah bapak mau tebuka ilmu kuring mau nampak ilmu lah tapi kuring bapak nampak pengalaman hidup bapak kuring 50 tahun 20 tahun sedangkan kuring karek umur 38 tahun jauh beda pak pengalaman antara kuring dengan bapak benar bapak suatu mata harus bilang jengkel ku anak alaman jengkel ku incul ngalaman ku buyut ngalaman ku janaware ngalaman ku deg-deg ngalaman ku kakait siwur ngalaman beres kakait siwur ngolol ini kata kusi kakait kate ya coba kuring buka kakusi naon ya hirup nyorangan can buka keluarga jeng indung ke jeng bapak buka duit 10.000 mahi coba ibu 10.000 mana maka sebenarnya mah lain kuring ke kere ilmu sebenarnya kuring lu udah nyopot ilmu iya bapak-bapak yang hadir di diri kita yakin lebih di kuring segala karena ilmu na pengalaman anak tapi maco eh yang mungkin ke Ustaz garap lagi bangun cipuran lah cipuran nah ngeri Ustaz kita dikurangi aja mencipuran tapi kini iya karena hadir artinya bapak dibuka ilmu naon ilmu na jembar hati lulus mana siap nalimakun sahain ngomong ke alusan sumberna Allah ke gorengan sumberna diri simpuring kata buar tidil kau coba-coba kau goreng guring kan tujuan yang akan ke alusan bener salah dari itu nah tuh cek ustaz beda jembar nur pak jawaban apa sih kok dan baik pada saat lo di kopea ngomongin Islam, lo di udang ngomongin Islam, aduh kuru ngomongin ke jika wajib konwen. Nah ini nak sama apa ngomongin Islam, jadi temen bapak nempo Islam nak, maka bapak jeng kuring bakal sarua. Tapi temen bapak nempo kopea nak, bakal bebek, bakal rujit, kena kuih jadi kopea. Ti iraha ngeceramah bijil dina kopea. Anggaran bapak karena lebih jeruk, kopea kemudian sirah. Benar kita mengaku kopi ada munian sirah kurang dia bisa ngarwean karena topi kopi munian sirah udang munian sirah coto munian sirah kopi ada munian sirah berarti ayat tugas pak kurang HPT lain sakadar munian ke si sirah lain sakadar munian sirah tapi gelar kudu munian ke si sirah bangun di kopi tapi sok karasea berarti kopi ada ukur pakai munian sirah itu dipakaian muni dan usisirah ngomong di kopean ngomongin hadis hadis itu balik hadis itu kecil la'anullah kopean ayo Pak Hadis Pak Hadis iya ngomong Pak Hadis Pak Hiro waktu kudu lagu berikut Pak Kudu lu jadi Ustaz Kudu ikut campur karena pemerintah pemerintah
kaget kembali bercampur karena usaha masing-masing boga target masing-masing. Justru ibadah menggede-gede perkades ketimbang kurang. Kamari geni corona perkades pergi, sampai bantuan geni 100.000. Di negara asung geni proposal, cici ini untuk kebagian otong, iya ada kebagian cici malah. Apa perkades yang begini? Ayah nurana sumpurunu saya itu cici malah. Bukan baik, saya perlu kabar di bantuan untuk Bogor. Ya, tapi kan ibu itu sadar. Bapak Kades, kemarin nyalon kan kurang dikit tuh nyoblos kami Bapak Kades. Nyoblos kami Bapak Kades. Cirian, Bapak Kades betul seperti itu. Tapi Bapak Kades hadir. Tenyirian menyoblos, jenuh tuh nyoblos. Artinya kurang harus jadi Kades, kurang harus jadi pemimpin. Beo, sengkong, bodoh, bolohon. Beuh, rakyat kuri, rakyat kuri. Mau gak mau gajah mata, cicing rakyat aku maju kuri. Kata kumpul poin iu, ayah mau ngamuk gajah mata, orang-orang larali, kere, angkat bagian kades. Kata kurang berhara raya jadi kades, dan awam cara rapi. Mereh mikir, weh, jadi kacena, gua kena. Ceramah sejam, setengah, sejam, dua jam, kali, demo. Coba Pak Kades hadir di dia ke hati nama ratu sok siun anggaran dia kurang minta sumbangan Pak Anjena akan Pak Kades bagian anak asli betakus rakyat mana bagian ngadoakan Bapak Kades sing sehat sing bawa milik sing dengar rezeki ke Pak Kades doakan gurah tong dibujak tahu juga terbalik jadi kades teh cobian geus ku bapa namon terbalik jadi kades tong lila dua poe bengeng maka tongara jeruk di dieu perlu sili ajianan sanajan kada pora salah hakikatna urang moal pernah ngarasakeun cara perkara nu digawe ku di jeruk ye tapi sarasakeun ka perkara anu dirasakeun batu ibarat tatang dipang nyalungkeun ibu kan teu ngarasakeun batak ngomongkeun sabarung bentol bae tatang dipang nyalungkeun geuning bahasa teh keun bae nyai sing tua sing salah oh keun bae da aya ti jaman nabi mah sing tua we ujian nyai dipang nyalungkeun keun bae ka batur bud cobaan salakeun ngomong kitu nyalung pingsan harita ibarat jelema beunghar minta sabar kalau sangsara kemaya mobil naroga sawah naroga gedung nasibro bawa kalau sangsara sing sabar ini ya ibu bebean salet termah sing sabar dah yang lanjut kemaya mata jelur mama kalau bisa ngarasakan karena tahun udah dirasa obat tuh balak curah dia pulih nyarita sarwa ini gak tuh bapak agama kata kamu bapak juna kamu foto di kopea Bapak ya terbakar pribadian baik kuring sholat sarwa ya dekat Allah kuring umroh siap kuring kada haji ayo sarwa nama kini guru atil tamu kaya masnya apa yang burger kunang melihat hati saya dengan orang kehidupan dua rupa pak ayah meresap pasti mau agam di mewah setiap ayah mewah mau agam di meresap Bapak Kades, ayah nuresep, ayah nukewa, bisa jadi baik. Atau guru kumah, hak aja teman nuresep, ken baik, kumah kan nukewa, sabodo. Tempok bukulu tina hiji buah, buah buruk, tegur di enek-enek, buah buruk, tegur di petik, buah buruk, tegur di ala, keluar waktu murang sorangan. Dihina, diredek, dicaci, dimaki, dikirgol, kubatur, mang sabodo, kumah hiji waktu, ragram sorangan. Bos senang sorangan, justru lu salah malah kurang lawanan. Tak iya salah kita saret jadi ditetep di penjurupan orang mah di tengah kamar rumah mata pas ada lensa nah itu langsung aja ada omongan yang hidup jadi kurang lawan padahal mau mungkin jadi jelemanu sukses tanpa ayah hinaan batur mau mungkin kurang kabeh jadi jelemen hebat tanpa ayah lelekan catur ternyata dinakan jadi lelekan korea dinakan di rupa kupu
ya. Kita kurang dari hari ini jenak, dan dari hari ini puji, gitu. Cuma hari ini jadi jenak sama puji. Di jenak jadi api, di api, di kali. Tuh, benar salah saya beli kurang, saya perlu beli kurang, harus goreng beli kurang. Allah menciptakan bersifat lelaki jeung awewe. Lelaki jeung awewe. Sifatnya beda, adatnya beda, bentuknya beda, wujudnya beda. Bandungan lelaki lolor kumis dijil janggut. Ibu terkumisan terjanggotan. Berarti sifat geus beda. Bapak temenang buat baeur, jemedan jemedun, jumutrat jabotrot, isin kumis kareu. Kumis badak tapi baur, kan jika lele itu serpun. Coba ibu, kumis tebur, jamur tebur, buat baur, sebenar jemdur, ke masalah. Kumis tebur, jamur tebur, baur, kan jika jeruk itu bitu. Lalat di jika, karena kalau nyata ke lalat di jika wewe, gede dihijikan. Artinya rumah tangga, kumah hiji, anu beda, orang sok cipejuh. Coba angkatlah yang serupa lalaki jeung lalaki hiji keur bari bijil anak kucing. Artinya urang tong anti dengan perbedaan. Atuh di Indonesia mah geus bisa perbedaan. Wajar dari Indonesia menyebabkeun agama ge kuali songo. Kuali songo teh artinya kuali salakan. Heeh. Aya nu ngaliwatan wayang golek, Sunan Bonang. Ayo melibatkan kebudayaan tata Pasundan Sunan Gunung Jati Cirebon. Ayo melibatkan ilmu anuwaka akalan. Bawa kata ilmu anuwaka akalan. Maka kalau nggak perlu nyerita ancang keakalan kurang, kalau nggak disebut salah, bisa kurang salah lewat. Polri anu melibatkan budayana, pun pangkahanak karakyatnya, siu kurang bongkar. Kalau berhelah nyekatkan bonang, takut ibu bonang, karena pilu nang ningung. Ternyata nang kemarunang, ning kemahoni, nung kemarunang luhung. Jadi tidak bonang, dan mungkin sifat wajib Allah. Ngemahonang, ngemahoni, 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 ngemahoni. Karena itu apa? Ya, ini bonang. Bina, gelalah, naraka, engkau wakakan naraka. Dan bonang, kecuali itu bonang, dan bonang, kami Tuhan. Di jerona ayat makna anu sungguh zaman mulai zaman penjajahan mereka hayang ngacakkan bendera tersambung pan hamil we maka jeng bubur bodeng bubur. Belanda datang milu dahar, Jepang datang milu dahar, padahal bubur bodeng bubur bodas. Lambang bendera Indonesia merah dan putih diteuleuy ajeung ditelep jadi sumsum jadi balung jadi bagak pangawasa jadi kulit jadi daging saingana diri tapi ka ayeuna cinta Indonesia lantaran kolot heula make bubur beureum bubur bodas. Beres ieu imah mencit hayam takotkeun ka opat penjuru ieu elmu kolot naon maknana kulo wae kajalakeun bae urang teu bisa teuteung kana akal perkara. Beres dia lima, mencit hayang, takut gun gede darahnya kalau opat penjuru. Maksudnya, imah jadi ibaratkan Indonesia, tempat reuh, tempat cicing, tempat usaha, pangbalikan hirup. Indonesia bisa ngadep, darah pahlawan atau mocor di kidul kalian di kurang jemetan, maka simbolnya darah hayang. Nah, cicing itu akur di kolom. Kalau menggerak orang-orang, ini ada tahu kayak apa. Beres dia lima, harium hamil. Hamil lah jadi sok aja di jero negara ayah sasajen. Nah, orang dari sasajen artinya Indonesia bakal merdeka, bangun bangsa Indonesia sasajen artinya saajen. Sasajen teh saajen kurang dikurang gitu. Sini hargaan, sini hormat, sini kekawalan, sini jika asih, sini doakeun. Tuh teh sasajen. Geuning kembang di jero negara, kembang ayah kudu tujuh, tujuh rupa. Ayo kembang teh alat karya kesesekitan. Oman Jawa Barat boga disebut siliwangi, sili-sili, wangi sengit. Tak orang Jawa Barat teh eta simbolna. Hayu urang sili-sengitan, asah asih jeung asuh. Asah sili doakeun, asih sili talihakeun, asuh sili kanyahokeun. Ada bapak jeung ada kuring pasti bapak beda. Ari geus nyaho mah kana adat masing-masing moal pasea, dasa adatna. Halal. Rumah tangga ibu ararawe, kening cekolot di kudus sili, ada
keun. Pamajikan keur baeut keun bae adatna kan bapa nu kudu wae sopot duit 1 juta sabe keur kana kareureuna baru. Nu keur baeut jiga duit langsung ngadabruk lain tatagi. Cing adatna. Adat kuli seperti kieu jadi kopea, jadi sorban, jadi gamis, maha kieu berpala sapaha kuring jelma biasa ter RT-RT acan lain santri-santri acan lain kiai-kiai acan lain ustad-ustad acan berarti lamun itu anak kuring nah RT di luhur ayat camat nah wajar lamun RT pakai baju camat kartos tuh pak. Entah kalau RT pakai baju camat, Pak Kades pakai baju bupati, macam apa tuh? Bupati stres. Tuh, iya kuring Pak. Baruan apa? Lain ustadz, lain kiai, lain ajengan, lain santri. Kuring memang manusia biasa, pakai baju lagi baju biasa. Karena pun kuring hiji waktu jadi kiai, odol pakai baju kakiayan. Manusia lo kuring ke rumah saya jadi kiai, asa erak lo pakai baju batu di pakai buku kuring. Hartos ya, kata-kata usahakan gue. Jadi artinya lu, atau maksa lu. So, kalau ini dia ayah kadus. Aduh, cina ucapkan lah baju kades. Macam batu, aduh, kadus dari dia gitu. Kia ini lu, elna merubur, amalna kade. Kitabna arapal, Qur'ana katalar, neleman, kitab sapina, jurumnya, surat torpe, tijan, ma'ani, mantek, bayan, balako, kiai, itu apa? Kurang apa lain lah. Matak dege, kasih apa panit ya? Panit tuang bola? Ya Allah, kok cinta dah apa? Baru kakara, makanya ya kiai di kawaran dahar. Kenapa? Daripada kuring nyumputkan apa? Mama deh. Gus teh, tak ada kuring mah kamu mau di pikiran kurang dia, tapi itu mah ribumi beredar, ketepok, ada kata di situ ngomongin, tak hanya ustadz sama barang datang jodohan, nah tadi tuh makanya jadi kau anak ini. Di nama yang kene, ayah gamang dari 20 tina kali. Tapi ada nama lima. Naon 25 dan 20 itu sifat wajib Allah. Nah 20 malah hari raya suka parkur di masjid. Dihadiri ke di Indonesia mah. Wujud kidamba muholak. Akurun ada nak gitu. Kata juga tu sih tak akurun ada. Panggil dengan salawat pun sih sokaya beda. Nada kasih. Dengan umum rada beda. Bangun di garut, bangun pun tete. Kita pun tete. Itu kan? Bangun malah itu hutan. Itu kan? Tegak bangun. Bangun di garut aku. Jangan tak nanti pengajian ke garut. Nopo berapa garut? Barangan ayam itu beda. Kamu di Bandung mah bergerget harapan bayang kata Nor mah yang ini remi nantu dia minat di bebel tarap usaha gede kutur ngopi maka minta hati harapan hayang itu bergerget kurut dede bener hayang ntar lo mau poki usaha tara dari kejian remi nantu maka kisemati hayang itu lengit dari benci remi nantu pas terus kabarut harapan hayang baik fatinda kurut titi ditanya kecepet, nah hati gitu-gitu marah hati kongkoromok mah kaya kan, kaya mplung di Cianjur, di Garut, di Loma Kabalmu mah goreng baca sholawat di Tasik itu jadi SD ini Allahumma sholli ala Muhammad terus ke Garut, jadi ayah Allah sholatu oh, salamu oh, atatu Rasulullah karena paling power di Banten mah mau ustaz datang di bapak musyawarah gelas pak nah dari bapak sholatuhu salamuhu
Allah Tuha Rasulillah. Kita yang tahu budaya. Nah, yang sarua selawat karena selawat. Nama kejeng kolonya si kulit urusan perbedaan tegur dulu ibu. Iwa tegur Allah tuh tamu. Ayam burger wajib pasnya atau mau dipakai alat perdebatan jadi gawe hantu. Padahal agama melalui alat perdebatan, tapi agama adalah alat pengamalan karena hawa debat minang digawe hantu. Ya bu, ibarat ibu yang kesabar, kalau batu berdua karena debat apa di korek, sanis dicabut. Jenuhnya di korek, dicabut. Tapi ke jam satu, menang ibu buruhan. Tuh, cuma buka sawah, karelo, karari. Lo buka sawah di tanah gawe, dan dicabut ke, dan dikoren ke, lo ganti maju pun tak apa. Alur kawuran tadi tadi banyak, silahkan dengan gaya Erkuna, silahkan dengan gaya Persisna, silahkan dengan gaya Muhammadiyah, nak, gerawe, tapi satu, lain hal mendebat kepujian ke gitu, makin tarak, kan karelo. Kunawan itu diurang nyanyi-nyanyi kening jalan mah itu menuju dari arah itu terus jadi biridan gitu. Eh diurang apa? Jadi bahan apalah sok jarak diarah ke Allah, kepujian ke Allah diurang apa nya? Di masjid-masjid lain diarah ke Allah, namun orang Indonesia wani dia itu eli umat mau itu berbentukan orang itu nah kamu kejeng temunan eli umat jadi itu ke umat itu area ini setengah gila poin itu sekolah di masjid sobat di urang di jam 5 eling umat gak tau apa baik tuh akhirnya teh arah-arah teh ngomong eling umat kira aku ke kanan eling gering Indonesia pasti beda dari Arab kedua jam bapak yang satu kan yang Arab sok di Arab tarawih jadi jam 3 subuh jam 5 dari nanti baca wakro eling imon anisa anaba jilukuru sakutin kamar memacana imam masjid hafal Quran. Coba ya di masjid dia nya saya akan hafal Quran. Buat cakil berujud, tarawih otomatis nanti gak jam 4 subuh. Insya Allah Pak bunga cungke, bunga kekuter. Kamu perengkingan di Quran itu. Kamu kesuk jam di luar, kambung ke masjid dia. Tidak nanti imam ada orang jamu. Buku kulungu di Quran. Coba di Arab, bagus nih, kembali anak kami itu kan diurang di aja ibadah mereka yang tua sakit, tempat semuanya sampai pilih masjid, dua kue, dijukurkan yang suku isu kata ke masjid itu pas ditanya, nama ke masjid, karena ngeo, ini imam lah, imam masyarakat mau ngejeker, ketika kita, oh imam, gua ingin sana dekul pada anak imam, ingin imaman jeker lah imaman, bukan kata kotel imam, ujeker, dibaca keluar-keluar 27 rokaat awak sabar serpaat mulai baca al-ikhlas ayat dari anas dina opat serpaat memberi kuhudri karena itu rata tukang kuyos kami kuhudri dengan cuma tukang majik kuhudri beres tarawih setengah selapan tempo cekuma tanah aneh imam habib mengerti Indonesia artinya Indonesia mah ibadah kuhudri yuk bukti kaca pisulih saya tercetusna Sunan di Cirebon ternyata di neraka kacapi ayam makna ahirupan kacapi kecap hiji naon kecap hiji Allahu Akbar Allahumma agung mata ngadenge lapan Allahu Akbar kasombongan teu muncul ada orang Allahu Akbar tapi kadenya tak teu Allahu Akbar dibaca sapa mun sombong di piaran pengajian bae beja asal kipangke bade ngawas tabuwa banyak mata pakai kongkorong. Nah urusan kongkorong jadi panas. Salah kini abdua doma boleh dengan kongkorong kadang-kadang nolol di mana kulit ke tiukat tukang aduh banyak kita ditiris hari dah ustaz tapi mau balik nah dongko jadi berat kongkorong pakai pengol jadi lebih kali tinggi-tinggi nyampur kawasan itu hayu ngos harta disembuhkan atau mana makna Allah Allah Akbar teh Allah Maha Agung, lamun di aku Allah Akbar Allah Maha Agung, kasombongan tong dikukut da Allah Maha. Da ari urang teu akur wae. Kacapi kesatu hiji. Kawanna 20 sifat wajib Allah teh kan 20. Nadana 5 damina ila artinya 5 teh iman Islam Isa.
Jadi mau sifat wajib orang 20 teh kudu yakin dina hape disebut diimani. Maka kawatlah 20 ngadana 5 jentrena 2 tanggung 2 teh awak kurang bener salah baik kedur alus goreng balap di aww luhur halal jangkung kere benar miskin pinter bodoh rakyat pejabat 2-2 Pak Kades itu mungkin jadi Kades kamu jadi coblos. Mana Pak Kades kira nyawa beli orang raya sama bro jadi muat. Nah makanya saat harus jadi rek sadar dia kurang dan jadi ke rakyat mata harus jadi tongsok mau poho ke rakyat ya jadi rek kate ku Pak Kades Yusuf berapa tahun? Ah, 38 adik kurang Nanti tenang. Ayo, tapi itu udah langsung ke tengah, nggak telah. Oh, masuk tangan kades ke ulang, Kak. Sebelum kuring, Kak, maaf, Kak, Bapak, Kak, habis suruh tangan, Kak, pemirsa, Kak. Ayo, Kak, kades, untuk hal yang sana, Kak, iya, ya. Dan itu teman disebut pintar, penuh bodoh. Disebut bengar, penuh miskin. Disebut kaset, penuh goreng. Cing, kira-kira diambil kaset berarti ibu nu goreng disebut pintar kuno bodoh disebut kulhar kuno miskin disebut alus kuno goreng disebut pejabat teh ku raja matak tos jalan tenang teh atau tengah jalan dobo enak korsi tuh makanya si ngapal anak kuri betul na rakyat si nyamu butuh timah na rakyat nanya, nanya, na rakyat dan ngejeda buai, nanya, nanya tolong, gue Umar bin Khattab di Nabi Mungkin Agar jam 11 keting, Umar afruk-afrukan telur buat siapa yang budak ngebuat tolong, assalamualaikum, kunaon budak sedih ketua nah apa jadi ketua itu boga nah orang itu di puluh batu cuma cek Umar sahab pemimpin di hoak si Umar saking ku amok iya tetap pemimpin Pak Umar di hoak rakyat sahab pemimpin si Umar sugan amok Umar curi padahal Umar itu saya tambahin si Umar itu iya menurut di hoak rakyat hampur rakyat makanya swasta sama adek ibu tetelah lu jeng Pak Kades eh misalkan sangsara Pak Kades datang nasaha Pak Kades nak si sade bakal ayat tindakan naon Pak Kades karaya kita Umar teh itu oh si Umar kumah Umar teh penting sendiri sorangan hayang sebut sorangan dengar di karayatnya secara utuh hayangnya balik gue gede-gede terus jadi mah dengit ke alam gaib pejabat lain tulis jariang Umar Umar cicing cicing tong emosi kayak emosi tong emosi kurin dan Bali kan mana ulah ke mana mana ini ke kantor nak bawa gandum 60 kilo lempang 60 kilo jam 11 peting filosofi lah nah pejabat barang bere ke jam 11 peting supaya orang nanya lengit unsur asaka puji kurayat lah ayo nak barang bere beas gue liatin duit salah gue minyak kebur sekrepet terus gitu deh bangga dan coblos acting yeay kata rakyat kehargaan murah lu para anak-anak kerja gede rakyat ketemu bisa gitu yeay anjir arah wah ya viral deh gimana pak ya mau mungkin jadi lo jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden mau mungkin jadi kan Pak dicontoh ku nanti sebenernya yang melus beda pilihan lu tuh setelah saya cinta tangga melus melus silakan Bapak dan Anies Baswedan pek dan Prabowo pek de Ganjar Pranowo pek ke kudu ngaluskeun hiji jelema karendahkeun batur ke kudu ngarendahkeun anu batur ngaluskeun urang teu kudu wau kente nah Bapak pernah sesalaman jeung Anies Baswedan bukan jeng Prabowo pernah berkali-kali bukan jeng Ganya Kroos pernah sesepedahan nah itu mah kejauh ini yang lalu sekarang
bisa Pak, tapi sanggang ketemu barang Pak, sabarnya jeung meuli kucing dina karung. Abah kumaha? Bapak hati nurani bapak, sapa ka mana? Ayang ka mana? Kalipnik jeung karung ti. Ah, abdi mah anis babedan, Mama, de Prabowo, Mama, de Ganjar Prabowo, silakan nutup dengan hiji, kudu akur jeung dulur, tong pas ya jeung tatangga, da bapak mah ketemu mungkin anis babedan kitu tahli. Ya bener deh. Agak panas polisi mau beli kosong sakaru. Ya. Sutra ya. Maka Pak Kades sunting kami ya teh kan. Hanya hotel kita hayang ratu. Pak Kades sayangnya pada yang Raja Bang, Pak Ustaz itu Ustaz Bela Gerhana. Bangun Pak Kades pulung punya. Kamu lah, Ustaz Eta Dewa Ma. Berarti pulungan. Banyak yang pemimpin pulungan. Sarua we anu jadi polisi neba penjahat, penjahat badar, sorana gede, polisi bebay am tenak. Bapak polisi mah pendidikan militer nya gaya, kudu siap dicomok ku bedil, kudu siap jadi karek, kudu siap ngadep penjahat, polisi. Bapak kada sih kudu siap jadi kagaleuh rakyat, matak tilu Umar bin Khattab presidenna. Datang ka rakyat jam 11 peting, kadua 60 kilo nanggung gandum lebang 60 kilo jadi kan ya tadi ulang kue yakin dalam merupakan yang berlaku Umar paling kuat jadi kades buang kue berang ngisung dan aduk cenderung tak Umar naik jadi neangan 60 kilo tidur kemana-mana panggul beas 60 kilo ku serang sekmes datang kau di pakai des cicing kan kuring sek kan kuring kades tapi si mana melu darah kan cicing cicing cemerlang teh kau di cicing teh cemerlang cicing we cemadu cicing bus kuring kan kami bila kuring anu berapa oh kade buah kue siapkan saya teh rakyat di lapang demi dato do rakyat kalau si kedatangan kecil bapak bapak ibu ibu di sana teh ada apa ibu hadiri rendahkan kades mual kuat, mual mampu. Seperti Ustaz, mual mampu jadi Nabi Muhammad. Maaf kalau ditantang, Pak. Mampu tuh Bapak jadi Nabi Muhammad. Saya cuma bunuh kode, mual pernah keturutan. Bahwa anak udah persis Nabi Muhammad. Mata tol suka sabener di nang hidup, mual keturutan. Ada tiga market. So, Nabi Muhammad ya rakyat ngalakung, nunyuk, ya Rasul. Korma kumaha Nabi dipeti dibikin ya Rasul laut disair dibikin Pak coba urang aya katana kaliwa coba aya buah kumaha jawaban ibu can asa asem kene bisa jadi bekel geus asa katana kaliwa ceuk geus asa deuk dijual kada daha. Ayo kredit bapak dia kerah lur cukup dulu bapak alasan katurutan bapak itu enggak kok Nabi Muhammad ini ceramah katoin kurang koin di Bet Domba orang koin itu bisa Islam hari itu Bet Domba dituntun kita domba di tengah jalan yang menta ya Rasul awan kita domba ke abdi we dibikin pak iya tertantangan ke Ustaz Nur ketidih itu kita bakal berbenaman amplop payment sok jadi pengkolan pegat usaha we mun di dia air miskin pegat api kira-kira yang kamu udah gini kenal babi aduh sepuluh tadi nama Pak Kiai kok kita lebih bikin kan bisa bisa ibu-ibu udah gini kenal mula jadi abdi temikin baik salah abdi tapi salah ibu sampai tak goreng baik tadi nama betul gini ikut balikkan deh serah mau mau balikkan deh kisah paling jawabannya mak terakur banget mata diri sunnah rasul nu mana anu teu kalalajuan ku batur sunnah rasul sholat 2 rakaat 4 rakaat 4 rakaat 3 rakaat 4 rakaat itu mah biasa batur teu bisa tapi hiji umur kata lebar akhlak jujuran Nabi kurang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar ya? Tahan itu kalau Allah salah emang-emang enak sih benar kalau itu malah terbuk nah emang kurang terus baik
Baiklah, itu Nabi di Isra'il jadi Mi'raj. Sabab Allah Ya'ah, Allah Belas, Allah Asih. Disebut lagi Nabi Muhammad, Kasih Gusti Allah. Kurang lebih berlembah. Itu jadi akhir Allah Gimbing. Nabi Muhammad pada Isra'il jadi Mi'raj. Paling istimewa di antara Nabi juga Nabi Muhammad. Nabi Isra'il jadi Mi'raj. Kunaon eta? Ku akhlak. Jadi. Nah, aku ke orang di Isra'il, sarua orang di Isra'il, kan itu nih. Tentang bulan Rajab-Rajaban, memperingati Isra'il. Wayah na urang Isra'il, tong sorban Rajab kanutara. Sarua itu ibarat urang, sarua sahadatna, sarua selatna, sarua kiblatna. Urang kosok Rajaban batur tara, nongges tong para seha, anutara jenu osok, sok masing-masing baik. Nu osok walau bualam ayah kesian ayah urungna. Nu tara walau bualam ayah kesi ayah urungna. Nah, sabab Isra jeung Mi'raj lain butuh pangajian anak bungkul, tapi Isra Mi'raj butuh makna di dalamna ayah naon sanggup Isra Mi'raj. Jadi rada asup ya. Tapi Isra teh berjalan. Mimitin Al-Quran surat 17 ayat ke-1 lapatna subhana ya. Subhana maha suci Gusti Allah. Usah itu kita teleman lapan subhana. Pan subhana teh maha suci Gusti Allah. Lamun maha suci Gusti Allah di aku, hate kotor tong dipungkur. Nah ari urang subhanallah dikeneh heueuh, siksi golik sulit ati goreng khusus belang bayat kaupan sebutan jeung kunungan, dolohan momongan rujitan jeung cuaan di mana subhanallah. Mana ayeuna di jero. Subhanallah. Dina bibir subhanallah batur meuli mobil ratuk anu. Dina bibir subhanallah batur meuli tanah gebus ka rumah sakit. Dina bibir subhanallah batur meuli motor ambulan datang pae sia. Sabenerna lapan subhanallah keur mijeng reureud hate sabenerna. Saéngga lapan subhanallah hirup ka diri kosong. Kulapan subhanallah hirup ka kudu kosong teu boga naon. Jerok ya, subhanallah ternyata micen gegeleh layanan diri saya nggak sih kosong dalilna manusia lahir ke alam dunia fitrah suci bersih nggak ada orang yang karolotil mukut gorengan di mana fitrah Allah atau lo pun gitu waktu subhanallah kosong jelas kan kosong bakal sanggup di cucian batu jelma lo kosong bakal paling tegan ke sifatnya abadu jelma lo kosong bakal dijil sifat ngurasan abadu jelma lo kosong bakal bungsur sifat ngamakun kagoreng patutan batu mana bukti Allah ta'ala teguningan bedegong naruran Allah ta'ala uningan hancur na sholat urat Allah ta'ala uningan terbalik na pecah urat-urat tapi lah Allah masih mengukatkan lautan hampura ke makhluk-makhluk anu goda dosa seperti itu inilah subhanallah. Ah, jadi entahnya kekali karena telur bisa dikerti lakukan subhana tapi entah maka berajakan itu mungkin wahai ilah subhanallah jelumah subhanallah membakar lama nah akan larai tekuan hati lamun hati halus maka larai dia bakar halus ya ustad ini suki betul yang suki menurut tadi kasih kepalanya atau kulit ya sarwa bapak 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 ada ramah ibu ibu ada ramah menahnya ke subhanallah kamu dilarakan terakhir jadi ramah, jadi sumia, jadi darehde, alus buki, hati basa sabab subhanallah jelma suci tersurfi dengan ledek batur tebayak akhirah batur mudungar indah bendarajat batur hakikat kejelma murah bendarajat batur jadi nak termurah bendarajat sorangan tau ngibir non mung dicibir
toma hina mun mumina, toma ledek mun mumiledek, toma mitnah lamun mun mumifitnah, lamun hiji waktu ibu mitnah batur, antos sanse besar ibu bapak mitnah batur, lamun ibu nyilid ka batur, semua hiji waktu ibu ke bapak mitnah batur, lamun hiji waktu kurang mudin batur, antos sanse besar ibu ke bapak mitnah batur. Allah maha gagah maha hebat, supaya merusak sili rasa dan tidak panutinya. Kalau orang kerjaan, kepada Ustaz tempanati, sudah batur taraf sholat pemungkun kurang, sudah kurang lisan kantuk. Kalau juga sini tu mau berdebat judi, mau debat, tongket tau. Itu tu bukan ilmu buka apa, di sini hanya tadi malah tu jurulun saya panonanya. Kebaca itu dengan itu saja, pasnya Ustaz pemungkun mani. Kebaca itu nak, Gusti. Kahayang kena karasalin, kumanehna bericulik ke depan. Nah, dah berdua. Terlila waktu, bapana adan, anakna edan. Bapana ustaz, cakapun anakna ustaz. Kade praga amun, tanpa awal. Sabab Allah buka janji, kami mual bakra, ngelirkan nyawa manusia. Sama mekada manusia, ngarasakan kanyari tatama, nuduki kanyari. Sampai ibu setiap saya mungkin berapa tuh sikat dulu ya juga berapa ibu nolur ya maka itu rambut aja ngeluar itu kenalan ini lah godaan subhanallah terima kasih ibu setiap yuk kosong jelman kosong malam lama nolur coret ke jelum untuk bakal jadi elu nutup jeng soetna, cokot jeng sengekna, bebeskut jeng tarasina, lelepan maki uyahna, kurungui jeng pecina, sambal mengarang. Bapak buka soet, abdi geruh mutu, ibu buka cengek, pak kades buka tarasi, pak kadus buka uyah, daripada dikegelan pak kades tarasi digayem, aku buring soet di kubu, atau bapak soet dikit-kil, mutu dikit-kil, atau ibu cengek digaras. Ladang atau mana? Kurang gabung pun kurang dicikin. Sambal narana tinggal dengan buah morat. Soal pusat raya nikmat rujak disebutnya. Islam berbuk itu bro. Lo jadi NU, lo jadi Persis, lo jadi Muhammadiyah. Gabung dengan urusan sosial. Mana urusan ibadah? Mau kuma pikir masing-masing. Kepulu sini kenggerken. Dah buka pikir masih. RU ayam usolina kepek Persis terbuka usolina mana terburu sini gelegen batak nawat bangun hidup sini ajena seperti itu tadi awalnya sasajen keren ya kakak capi ke nasol dari ku ahlina lalu dinyanyikan belum bener dari judul lagu kersaya Widi bener kalau kita ke musik yang suara terus musik kalian suara kaki bur, insya Allah buat sebatul pak nih. Ada gitu mbak, tapi didinya patokan anak, suara didi patokan anak, suling didinya pan suling, deh pas susul si kali. Jadi pengajian pun mau suling, susul si kali, bubar pengajian, deh pun datang eling, suling. Ayo orang pengajian datang datang deh, ustadz anak itu bukan terakhir. Kali kali tu sih. Halo, nyanyi bela. Besar kata si kering panas kiri baru dah. Bantu bantu aku. Ilmu rumah sudah nyengok. Nyengok pada seru. Kira jumur angka bantu bapak. Kiri sini. Ah!
terus meninggalkan gunung Pakurang. Hayu orang berjalan sabar supaya naik derajat hareupeun Allah.
Dina kedua jadi daik. Kalau ini bete ayah rutinan ini bu. Mau hadir nggak sakit? Cepat. Pak Isroi kayak ayah nak. Nah isu jaga nih ya to ayah rutinan. Mau hadir mau dulu nih sakit. Berarti bener kata Isroi. Ibu sama barang dari kata tangan gitu. Nyamot lah nyamot. Moga duit sautak seletik, moga biaya sautak seletik. Lomot takut bisa ternyamuk, pamere berkisah pernah masa cangkir. Mak artisah puluh depan lembayan ayat 2 lembar setelah nak. Mual ayat jenama miskin, anu kalah parah, namun tak tangga bisa rupak itu. Isro. Bener dulu. Bapak di anu kedua jadi daik, padi masjid terbadang. Cing, lamun bener dia isro. Subuh bakal pinuh, pohon bakal haya, asar toge bakal haya, maghrib mau sumpah, isak bakal surpi. Isro, jangan kedua jadi. Ibu boleh kasar lagi, banyak nah. Neng salafi sekali duit, pakai dandan ke ibu. Tak dandan nanti ulah terbatur, tapi dandan nanti ke. Tapi nak hanya taan, duit disalaki, sok dipakai dangkan ke ulman. Ke ulman jika ratu, di imam jika babu, nah di kamarku jika hantu. Terus yang kalau dipakai, betul-betul pakai bubur, panon pakai bonteng, bibir pakai tomat, buat asam HS jeng jus. Isro, saya gak jelas, mana mampu Isro, bakal mikrod. Meron dan naik darajat, Nabi ditaik dengan darajat. Nah, lahir jeng batin Nabi Muhammad tepung jeng junjunan Allah Ta'ala. Urang mah tepung jeng Allah itu, dimana aku urang bapak tepung jeng Allah? Namun perkenan diperintahkan ke Allah karena Nabi Muhammad katakan sholat, maka berurang mah syariat nah sholat yaitu bagian daripada tepung nah urang jeng justi. Sholat. Sholat itu mana aku diperintahkan? Sholat kan 50 waktu. Sholat 50 waktu diurut sehingga angkat karena 5 waktu cesah etap usulan Nabi Ibrahim Muhammad kumukus dosa anjir itu sholat sabar rakaat sabar waktu 50 waktu cek Nabi Ibrahim itu banyak dari kalau mau kuat bener yang mau kuat 50 waktu bapak 50 waktu 5 waktu dia berarti harus hampir bener ya subuh kekurangan ya kawar pasaran, asar ke maghriban, benar. Maghrib ke isaan, oke. Isa AHS berat. Sedangkan dia sholat itu mukus dosa kurang. Patah gerak kita lagi sholat batur dan ternyata sholat kurang teh ke mukus dosa kurang lain ke mukus dosa. Nah, benar. Sholat ini dia sholat ini dia tidak. Ya lima, ya subuh di dia. Pohon di dia, asar di dia, maghrib di dia, isya di dia. Sholat lu mana atau lu digawe? Sholat subuh tak ayah orang peran waktu tapi kalau mau lamun dina sholat bacaan wajah tu wajah ya lila di batol sholawati alus maka ucapan orang ke sholat ke kudu sholat kayak orang dina sholat tak alus ya kayak bukan sholat. Tadi bapak sholatnya harus baca arahnya wajah tu ini wajah tu wajah yang dilihat itu harus berarti orang itu bubar sholatnya anggar kudu alus ya bibirnya kudu alus bubar sholat di subuh tapi kalau kata jil tak alus kamarana kapayun badena raun ngagalu cengit tanya tanya batu hitam iya deh sholat maka akhlak hubungan orang Nabi Muhammad ya akhlak sholat sebetulnya. Jadi ayah rukun dan sholatnya. Tete orang Jepang ngajar ke. Ya Islam rukun teh kan coba saja coba mat teh. Iya ayah rukun si bola. Kali kata romai, hai. Dahar dahar. Rukun. Muda kapor. Rukun. Jadi bapak bapak rukun punya rukun tentang penghargaan batur. Rukun rumah nak tu boleh tinggal. Rukun deh, jadi sering ha? Gening dengan sholat deh, ayo assalamualaikum ke katuhu. Ayo assalamualaikum ke kenca. Katuhu simbol kealusan, kenca simbol kagorengan. Kamu alus, doa ke alus. Nu goreng ke orang, dia doa ke no bulu. Tuh, nyak lu goreng. Cuma lawan, wah.
Kudu halus. Tatu assalamualaikum, kakek jamnya assalamualaikum. Nu alus doakeun alus, nu goreng kaurangge nu abdi mah kudu. Terus tur ibadah gede lamun batur ka urang goreng, urang doakeun ka alusan ka batur. Ieu ibadah gede nu sabenerna. Ari batur alus urang alus mah lain ibadah gede biasa. Salat ibu, geus teu pati kumaha orang ka ibu, buat baur jebedan jebedur, rasiko saleuti, buat bagian jeung batur, doakeun mah amar kudu. Ya Allah, Pak Malik dan Malang Sarogi Abdi dengan kesatia di suatu tradisi Abdi sini kesatia si lebihnya Abdi walaupun ada penerbitan salut ini Allah menerbitkan marahnya ya Allah baik cerit ya masalah di sana itu ya Allah kodaran di jalan kapok dengan itu si tabrakan si dikentar bulu itu kan subah makanya si bobes cokotku orang korin wah gimana doa kacau. Jadi sholat keguluran di bawah kanalak ulang mama matak cekurin dia borong-borong ngomiat ahak batur kurang oge kalak sholat tapi gawe kawesan mana bener bu terdengar di sholat kita kado lagi lah di alam adalah sholat sholat kita nukus dosa berat maka sholat adalah buke lain sakana rukun jeng sarang sak sholat lah tapi kurang ya kudu buka pak karena akhlak sapo kowe Tilogia ya Allah Akbar. Muka turun di luhur ya. Muka cari hangat. Artinya hangat. Muka turun di luhur. Muka cari hangat. Nah, jadi jelas itu menjadi muka turun. Gede tanah lah, daya barang gare. Si kaku. Tapi lu pake si. Bapak lu pake sul kaku. Lu sampai ke jadi duit kaku. Lu nyokot. Jadi ke melihat loji kaku. Lu bikin duit. Nyokot jam. Kaku. Lu nyokot. Tapi lemak. Artinya apa? Lebih genta egoisan hidup sambil sholat membantu lebih umur bahkan orang terima. Lalu membantu lebih berharga bahkan orang tampak. Lalu membantu lebih cerdas bahkan orang kenana. Anurat orang bahkan sekalau teh pas tadi kul khairati. Lain dina ilmu na, lain dina ceramah na, lain dina lomba undangan na. Pas tadi kul khairati gerak-gerak biru dina amal na. Hartos ya hartos. Aduh, jawab Pak Lur. Tukar awas, makanya nyebut ibu tukar awas dari dia. Coba kurang nanti di cantik, nyebutin tukar awas. Yang besar rombongnya kurang di ibu di kamir. Nyebutin tukar awas. Sini cuk, ya syukuran di cantik, nyebutin tukar awas. Waktu setelah kayak kerotan baik. Belum jadi topang, jadi sempurik itu tolong dianggap sasaha abrikanya tolong dianggap ustaz, tolong dianggap yang bisa sasaha apa yang boleh kalian jatimu aku menurut apa kan yang sempurik aku abi sama bapak-bapak aku guru kan beri untuk masjid, ya tidur, pak, dulu bapak ayo nanya ceramah beres sempurik pada dia, mereka akan menemukan dua insya Allah, dan orang yang dulu kebahanan pada dulu sakit dulu lagi hatur bobor sama nonton, sama kan mau diagung cukup lumur di bank silam bulanda para lu sama las tuhan meninggalin di bank yang berbuka tanda nomor satu ketika ukur sampai aku tetap ulang-ulang bilahi isyadirin hak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
di kawin kuning terakhir berjalan dengan kawasan geng yang berjalan dengan kak Gersa Ngeperatus Masyarakat Tosia Kelurahan Sadayana. Mudah-mudahan Anjana di kawin tadi angkat. Oke, Anjana.